Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banati Rahmawati, peserta di klub peningkatan kompetensi kepala laboratorium di P4TK di Bandung. Untuk menjadi seorang kepala lab memang perlu perjuangan yang luar biasa. Selama di diklat, kita banyak sekali tugas-tugas yang harus kita lakukan, tapi dengan teman-teman yang luar biasa, semua tugas itu terasa ringan, dengan hati yang senang, dengan Widya Iswara yang TOP-TOP, luar biasa. Widya Iswaranya yang penuh kesabaran membimbing kami dengan melaksanakan diklat ini, kemudian fasilitas yang lumayan, kamarnya ber-AC, ada air hangat di sana, kemudian pokoknya bagus deh. Kemudian selama diklat ini banyak sekali materi yang awalnya kita hanya sekedar inventaris barang, kemudian keselamatan kerja, itu yang selama ini kita tahu. Tapi setelah mengikuti diklat ini ternyata banyak sekali yang kita dapatkan, materi-materi yang selama ini tidak kita bayangkan sebelumnya. Sehingga harapannya setelah mengikuti diklat ini, saya benar-benar menjadi kepala laboratorium yang handal dan berkompeten. Terakhir, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para Widya Iswara, kemudian kepada P4TK dan jajarannya yang telah mengadakan kegiatan diklat ini yang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Sekian testimoni dari saya sebagai peserta diklat peningkatan kompetensi kepala laboratorium di P4TK Bandung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.